Allah subhanahu wa ta'ala akan bayar Allah yang dihakkan wahu al-lagi anzala ilaikum al-kitab mufassala wal-lagi na'ataynahu al-kitab ya'lamuna annahu al-zalum ya'rabbika bil-aq falatakunan selain Allah, aku akan menjadikan sebagai hakim. Apakah aku akan memilih orang selain Allah yang aku akan jadikan hakim antara kita dan kau yang dulu kita? Ini sebuah tantangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka tidak mengenal Allah sebagai Tuhan. Lalu Nabi tantang, apakah kami, apakah aku akan mengangkat selain Allah sebagai hakim? Iqul ya Muhammad biha ulai musyrikin. Karena Nabi Muhammad kepada musyrikin itu, apa kata Allah? Atlubu hakaman qadiyan baini dakri baini wa bainakum. Apakah selain Allah akan mengangkat seorang hakim yang memutuskan yang terakhir dan terakhir? Tidak mungkin ada orang yang menjadi hakam dan terlebih kita dengan musyrik. Dari kanan kami aku dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ijma' bainana bainaka hakaman. Karena mereka berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan di antaraku dan di antara kami sebagai seorang hakam. Kita akan mengangkat seorang hakam yang mengkorban di antara aku dan Allah Ta'ala menjibahum hadal rabbi. Maka Allah perintahkan Nabi untuk menjawab kayak begini, apakah ada selain Allah yang akan kita jadikan sebagai hakam? Apa itu hakam? Wal hakamu wal hakimu wahidin min ahlillah. Hakam, hakim sama. Jadi bukan hakam boleh, ketika boleh. Jadi apakah kita akan mengangkat seorang hakim yang memutuskan antara saya dan engkau? Ghairan anna ba'da al-ma'ani qawla al-hakam akmal min al-hakim. Cuma sebagian dari ma'ani mengatakan hakam itu lebih bagus daripada hakim. Jadi kalau lebih hakam itu posisinya lebih tinggi daripada hakim. Apa bedanya antara hakam dengan hakim? Kalau ada berbeda, dan al-hakim min syahmihannya hakim memberikan keputusan. Wal hakam dan hakam itu orang yang bisa berhukum dengan dia. Wal ladzal yang berhak itu tidak mampu dengan hak bilang. Hakam itu adalah orang yang memutuskan dengan benar. Hakim bisa benar bisa salah. Hakam tidak. Hakim adalah orang yang memutuskan dengan benar. Itu namanya hakam. Oleh karena hakam dan hakim itu ada yang membedakan. Ada yang mengatakan hakim itu yang memutuskan masalah dan yang hakim bisa benar bisa salah. Kalau hakam pasti ini bedanya hakam dengan hakim. Kalau yang ingin membedakan antara hakam dengan hakim, Allah Ta'ala hakam melihat hakim. Alif hakam pasti kau berbeda dengan hakim pasti. Pelan-pelan, anjalul alam al Quran kepada hakam bin Abu. Ketika Allah menggunakan bahasa Al Quran, Allah menggunakan dengan Allah Taala, Allah di anjalul alam kumul kita bahwa asal Allah yang menggunakan secara tafsir. Kewina dia menggunakan wadah wadah, jadi menjelaskan antara perintah dan larangan dan janji dan macam. Obat hakam menambahkan itu, itu adalah hakam antara. Jadi Al-Quran sebagai hakam antara Nabi dan antara kita dan orang musyrik. Hakamnya adalah Al-Quran. Walladina adin wa kitabam yang lama itu buat nasroh yang lamu namanya
Dan orang-orang yang kaya dengan tidak ini ilmu yang dia tak selani, mereka yakin hal pun adalah diturunkan di laut dengan kita. Kalau mereka itu ulama-ulama yang dalam kaya itu mereka insan, mereka sebenarnya tahu Al-Quran itu benar. Pasti mereka para ulama itu. Andai kata mereka ditanya dan mereka itu menjawab dari dalam hatinya, mereka harus mengatakan Al-Quran adalah benar. Ini asyhadu anna hadzal Qur'ana munazzalun min Allah. Mereka bersaksi oleh Tuhan itu kami Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika lima sabatnya kaum fi dalil dalil ala dalika. Ini mereka mengatakan dalil yang tetap di atas mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar kita kepada Tuhan dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila Al-Qur'an lebih ulama sahabat di Ru'as Ta'uhum bin Al-Bakrin wa Umar Uthman wa Ali bin Al-Zara'i ya'lamuna anna al-Qur'ana munazzalun min rabbika bil haqq. Ada yang mengatakan ahli kitab ulama kitab adalah ulama sahabat dan pemimpin sahabat itu merupakan Umar dan teman-teman mereka merupakan Al-Quran di rumah Allah SWT. Lama lagi mereka beriman wasa bidak kalau tak tuhan dengan ilmu tadi Muhammad janganlah kau bidak orang yang ragu-ragu tentang yakni kalau tak guna naya Muhammadu menasyakina anna ulama ahli kitab yang lamuna anna ada Qur'ana hakul Muhammad yang kalau bila itu puas yang ulama ahli kitab mereka meyakini mereka adalah benar wana menasya menyadillah dan itu hidung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil makna kalau tak guna naya disyakin mimma pasas na'ali. Ada yang mengatakannya adalah kamu Muhammad jangan ragu-ragu apa yang kami ceritakan kepada engkau anu haqqun wa sidqun itu benar. Umin babi at-tahiji lana tahiji. Ini bab mengejek, mengejek mereka, mengejek ahli kita. Di anna sallallahu alaihi wasallam lam yashukka qat. Nabi enggak pernah ragu-ragu sedikit pun. Wa qiyya al-khabaru wainkan Nabi Zahiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illa anna maradhi khairan nabiru kita sekarang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ikan kalau kita ingat para takunan minal muntarin Muhammad kalau jangan termas kalau yang ragu-ragu takunannya fail domainnya antar kita siapa Muhammad menjadi masalah dari kita apakah Muhammad ragu-ragu. Tidak mungkin Nabi ragu-ragu. Tidak mungkin Nabi ragu-ragu. Tapi kenapa Allah mengatakan para takunan engkau yang ragu-ragu. Ini artinya adalah kitabnya penabi yang maksud dalam umatnya kita yang ragu-ragu Al-Quran adalah sesuatu yang berbeda. Walmana para takunan air disanu as-sami melihat Al-Qurani isyakin munazimillah inna'ala. Baik manusia yang mendengar ini bahwa jangan ragu-ragu kepada Tuhan itu adalah Allah. Imamihi min'ajazil adillahi wa'ala amin illallah tabaraka wa ta'ala. Karena ada mukjizat yang tidak bisa dilakukan Allah. Ini kan kayak begini Al-Quran pun dengan mukjizat. Itulah mukjizat yang kayaknya kalau Allah tidak bisa melakukan lagi ini. Banyak mukjizat yang bisa kita dapatkan. Banyak sekali kalau kita banyak. Contohnya yang gampang. Berapa surat Al-Quran? Surat ada berapa surat Al-Quran? Berapa? 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 Berapa huruf Fatihah? Itu kalau dihitung baru jumlah Fatihah. Itu semuanya mengacu kepada mukjizat. Kalau kita hitung dengan benar ini
pemandangan mukjizat mukjizat. Hanya masalah kecil aja yang mungkin orang tidak bisa melihat. Tidak bisa. Allah Ta'ala utamman kalimat Rabbika sidqa tu'adhi. Dan sempurnalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalimat Rabbika al-jam'. Tidak ada yang baca bukan kalimat tapi kalimat Rabbika. Orang-orang terakhir yang kalau al-kalimat pada Rabbika itu kalimat Al-Qadirah. Andaikan dibaca mufrad yang dimaksud adalah jamak. Jadi kalimat bagaimana kalimat tidak akan membutuhkan bidotik yang buah ini. Kalau dicatakan bidotik yang satu, maka kalimat bagaimana kalimat. Kata ulihin, kalau syair di kalimat yang di prosidat. Syair kan ada kalimat ada prosidatnya, itu kan jamak. Sekalipun lafaznya mufrad. Seperti Al-Quran, satu kalimat tapi yang benar adalah mu'jizatnya, susunannya itu semuanya benar. Kuman kebajamnya oleh Allah Ta'ala siapa yang melihat wajah kalimat Allah. Yang banyak jamak karena ada kata-kata dalam wajah ini kalimat Allah. Jadi banyak dengan jamak. Baca-baca bilang si Al-Quran lihat-lihat maka yang pertama kalimat Rabbika mengikuti yang kedua tadi ada kata-kata lah dari kalimat Allah. Sedekan wa'ada dan sedekan ima wa'ada wa'adlan bima hakam. Jadi benar yang Allah janjikan dan adil dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila inna Qur'ana mustamil min akhbari wal ahkam. Ada yang mengatakan itu mencakup khabar dan hukum. Kalau saya dapat doa seorang anda turun dalam al-diyati maka akan benar yang diakhabarkan dari turun ke yang terlalu kalau mengambil fa'aliyah untuk mengulangkan umat yang akan berkata ku amma huwa ka'in ilayah dalam al-diyati itu benar ku fima akhbarah antabil mungkin ifil jannati Allah khabarkan orang yang pahiyah yang taat kepada pahala syurga ikabil asib nari ma'asyarah kata benar. Wa'adlu bima hakama dalam wa'adlu itu adil yang harus memerintah dan larangan wa'adlu haram dan halal haram wa'adlu silam itu semuanya adil pas yang Allah haramkan pas artinya yang Allah haramkan pasti itu memiliki hal-hal yang negatif terhadap diri kita itu pasti pasti karena Allah mengharapkan diri jadi itu memiliki dampak negatif di diri kita. Karena kalau harapan babi, babi itu mengandung cacingnya aja itu tidak bisa nggak bisa mati kalau dimakan masak biasa itu cacing yang ada di babi. Jadi apa kalau harapan pasti ada keburukan keburukan mencakup di badan kita pasti kayak gitu. Jadi kita harus yakin yang Allah kasih Allah halalkan itu baik manfaatnya Allah haramkan itu banyak mudarat. Pastikan. Lalu beli kalimat ini tidak ada yang menggantikan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna mubayyira yaqdurihi wala radda li hukmihi. Tidak ada yang membuat pakai hukum Allah dan tidak ada yang menolak hukum Allah. Telah kalau beli mu'aydi dan tidak ada yang menyelidiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila lama wasawa kalimat dibinta minta kepada Robika buat tampil kelamilan layak waktu layak nafkah buat tabiron buat tabir. Ada yang mengatakan kalau mengatakan kalimat Allah dengan sempurna sempurna artinya kalimat Allah tidak ada yang berubah tidak ada yang kurang. Kalau Ta'ala kau jeli kalimat ini tidak ada yang sesuatu
anit tahrifi watab masunat pun anit tahrifi watab itu kan di bagian dalamnya. Karena itu dijaga di banyak rumah, rusakkan dengan sebahagian. Al Quran itu jamin kebenarannya. Tidak boleh ada, tidak mungkin ada hal Quran yang berubah, sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Jadi andai kata ada percetakan, salah cetak pasti segera ketahuan. Sekalipun kesalahan sedikit sekali, andai kata ada kesalahan pasti ketahuan. Tidak mungkin Al-Quran ini bisa dirubah, tidak mungkin. Kalau badilah, ikhannya badilah, ini ala anak-anak al-abdal, ayat kalibu syakiyah, anak sadar itu syakiyah, pada sadar dan juga sadar. Ini menarik bahwasanya orang yang bahagia tidak bakal berubah menjadi orang yang susah, langsung tidak mungkin berubah menjadi bahagia. Jadi orang yang dicat oleh Allah akan masuk surga, tidak bakal berubah menjadi masuk neraka, tidak akan bisa berubah. Lah, tapi lagi kalimat ini, apa artinya? Yang Allah catat tidak mungkin bisa berubah. Tidak mungkin orang yang dicat atau menyesalkan akan berubah menjadi neraka, itu sangat tidak mungkin. Fasaid man sa'ida fil azali, dia adalah orang yang berbahagia fil azal. Ada fil azal sesuai yang 10 lahir mahfuz, yang di lahir mahfuz fil azal. Wa syaqi man syaqiya fil azal, dan celaka yang celaka fil azal. Udah lah ada anak kafir yang kau mencintai kufri, Islamu dan kalau mau saya dan Islam ini. Kalau begitu, kalau dikatakan orang itu tidak bisa berubah, yang neraka pasti neraka, yang sekolah pasti neraka. Bagaimana orang kafir itu kan neraka dia nih. Lalu akhirnya masuk Islam, kan dia surga. Bukankah Allah mengatakan tidak akan berubah kalimat Allah? Kan kayak begitu. Ini urida, ada pertanyaan di sini. Dikatakan bahwasanya orang yang fil azal neraka pasti neraka, surga pasti surga. Kan kan orang kafir, dia kan dicatat sebagai neraka lah ketika dia kafir. Ketika masuk Islam, mereka surga dia. Bukankah karena gak bisa berubah? Itu dikatakan di sini jawabnya adalah ujiban juga yang dibawa bil khatimah. Maksudnya bil khatimah, ada orang yang nanti akhirnya dicatat sebagai syaki, syaki, saidnya said, nanti di akhir hayatnya, bukan sekarang. Karena bisa ada karena tetap bebas saidnya. Orang yang akhirnya menjadi orang bahagia, muslim, maka dia juga orang bahagia. Fil azali, man khatama lahu bisyakawati kan syafi'nya. Fil azali, dan yang dicatat sebagai syaki, maka syaki fil azali. Allah Allah. Kalau taruh semua yang lima yang puluh ibadah bersama pihak dakwali, Allah maha mendengar bagi perkataan hamba dan mengetahui pahala hamba. Allah 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 Allah.